Ternyata cari terminal penumpang kalau masuk ke Tanjung Priok sulit ternyata ya, tidak mudah. Oh, sing iki apa ya? Itu B, ATM tuh. ATM. Hmm? Sing sana ya. Di sini nih. Jalannya enggak jauh. Di sini aja enggak apa-apa, Pak. Kumpul yang teduh. Ya, alhamdulillah finish atau selesai untuk drop. Ya, acara drop sudah cukup terakhir di pelabuhan ya. Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, ini kita keluar ya. Terima. Kabar ya. Nah, tadi kita masuk ke sini ya, cari terminal penumpang itu bingung ya, karena belum pernah ke sini, belum pernah masuk ke sini ya. Nah, situ ya. Telur apa kan? Gas. Nah, gasnya sing bener, nggih, ngono ta. Cenanggung-tanggung, gas. Itu kan belok kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah untuk malam hari ini perjalanan pulang ya. Saya mencoba arah lewat Bandung. Ya, lewat Cilenyi. Tol Purbalenyi.
sini. Ya, lama tidak lewat jalur sini ya. Nah, kebetulan untuk jalur tol Cipali masih one way, jadi otomatis kendaraan dialihkan ke Bandung dan Cikampek ya. Saldo masih berapa? 117 ya, oke, aman. Menuju ke Bandung. Tanggal 9 Mei ini sudah sampai di wilayah Kebumen ya, perjalanan pulang. Sekarang waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Jadi sempat berhenti sejenak untuk sarapan bubur ayam. Nah, di sini setiap kali perjalanan luar kota atau perjalanan jauh yang memakan waktu cukup lama sambil pegang setir ya. Sambil pegang setir, pegang kuas persneling, kopling, rem, gas, mata itu harus selalu fokus ke depan, dan juga tidak lupa memperhatikan spion kiri dan kanan, itu harus kita selalu perhatikan ya, karena di belakang kita tidak mengetahui ada kendaraan atau enggak, atau di samping kanan kirinya. Nah, di sini kalau luar kota saya pasti selalu ada minuman air mineral ya. Bekas-bekasnya ya, bekas-bekas air mineral ya, banyak. Terus ada cemilan ya, kletik-kletikan ya. Ada tiga ya nih. Ada kletik-kletik ya, ada kacang, ada agak yang pedas, ada yang ini, ada yang seperti dari jahe. Ada juga kopi. Di sini ada permen eksos, ada permen kopi. Di sini ada rokok gudang garam. Meskipun kita tidak ngerokok ya. Meskipun kita tidak ngerokok, jadi di sini ada bekas rokok gudang garam. Masih ada sisa berapa ini ya? Ya. Masih sisa dikit. Ceritanya kemarin salah satu penumpang itu ngasih saya rokok. Nah, tapi alhamdulillah rokoknya bermanfaat sekali, karena di jalan waktu kita masuk gang atau nyebrang itu banyak sekali. Nah, pengatur lalu lintas seperti ini ya. Saya kasih satu rokok. Satu batang rokok ya. Mereka terima kasih sekali ya. Daripada nah, kebetulan uang receh enggak tersedia banyak, adanya rokok ya udah saya kasih sebatang rokok ini. Ya, sebatang rokok masing-masing itu, jadi kemarin bisa apa? Untuk ngasih istilahnya tip lah, seperti itu. Nanti boleh ke selawak aku. Aku mobilnya tak gawe apa kok. Oh, mobilnya lu ngoy. Aku nelayatan barang.
pulang masih bawa barang. Jika kena gitu deh. Ayo Pak Adit, podo toh, jajal, tenang.